Langit sekarang sudah 6 bulan, sudah mulai MPASI, dia sudah mulai makan. Untuk 2 minggu pertama dia masih menu tunggal, masih alpukat, terus juga ubi, ada kabocha juga. Nah, untuk 2 minggu berikutnya nih, dia mulai makan menu 4 bintang. Kalau baca-baca dan juga saran dari dokter anaknya dia, emang udah bisa dimulai nih dari umur 6 bulan 2 minggu untuk menu 4 bintang itu tadi. Jadi udah bisa bubur nasi dicampur dengan hati ayam, mungkin direbusnya pakai kaldu ayam kayak gitu. Jadi dia udah mulai dari kemarin banget, dan ternyata dia suka dan lahap loh, hebat, makannya banyak banget. Aku masih menyuapi dia, tapi juga membiarkan dia untuk memegang makanannya itu. Jadi kayak misalnya dia makan kabocha gitu, aku bikin potongan kecil, nanti dia pegang. Cukup untuk sekedar mengenal teksturnya, terus ngelatih motorik kasarnya juga, tapi tetap itu aku yang suapin kayak gitu. Saat ini aku udah jago ngerangkak loh, tapi masih menggunakan perut, jadi belum memaksimalkan tangannya juga. Jadi dia posisi plank gitu, terus tiba-tiba ngebuang badannya ke depan. Tapi yang penting aku gak mundur lagi, sekarang udah bisa maju. Jadi kerjaannya itu tuh keliling lantai sambil apa tuh dia berarti? Sambil ngepel kali ya pakai bajunya dia. Gitu. Ya. Hi moms, jangan lupa ya beli majalah Mothers and Baby edisi Januari 2018. Kenapa? Karena ada Umi Ayu dan ada Langit nanti. Dadah. Dadah. Muah. Ada Langit.